dengan tidak diterimanya eksepsi ini, maka semakin terbuka lebar kita untuk membuktikan apakah A. Gatot melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa atau tidak. Dan kedua, saya berharap bahwa proses persidangan ketika kami melakukan proses pembuktian bisa terbuka sidangnya. Kenapa? Dengan terbuka kita akan tahu sebenarnya kasus ini seperti apa. Apakah memang benar kasus ini adalah murni atau memang kasus ini adalah kasus main-mainan atau kasus yang direkasi oleh orang-orang tertentu. Kalau memang ini terjadi, tentu kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum dan tindakan hukum. Kita juga mempunyai bukti bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Agatot. Agatot selalu mengatakan berkali-kali, Senpi bukan punya saya, satwa liar bukan punya satwa, satwa juga bukan punya saya, pelecehan seksual saya juga tidak pernah melakukan. Kalimat Agatot jelas tidak pernah melakukan. Artinya apa? Kemudian saya tanya, kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kami punya bukti seperti ini. Dengan putusan Sela tadi, kita semakin terbuka lebar untuk bisa memberikan pembuktian bahwa Agatha tidak melakukan tindak pidana itu. Buktinya cukup kuat sendiri, Bang? Sangat kuat. Ya. Seperti apa sih, Bang, bukti-bukti? Wah, kalau bukti tak cara sampaikan sekarang, sampai sedang terbuka di sini ya. Nggak bisa. Jadi pas sekarang adalah minggu depan gilirannya jaksa untuk menyampaikan saksi-saksi. Berarti minggu depan akan jadwal ada pemanggilan saksi-saksi sendiri? Iya, betul.